Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore. Sebelumnya salam persaudaraan buat dulur-dulurku semua. Nah, jadi di video kali ini kita akan melihat kegiatan latihan bersama dari Suprayon di Gondangrejo yang bertempat di daerah Siwal Gondangrejo. Nah, jadi kegiatan ini adalah kegiatan untuk memupuk rasa persaudaraan adik-adik kita, dan kita juga akan mendengar pendapat dari Kang Mas yang udah saya wawancarai. Nah, simak ulasannya. Luar biasa antusiasme adik-adik siswa, sangat banyak ya. Pertama untuk kesehatan, terkhusus untuk persaudaraan, jayalah selalu PSAT Jaya. Terima kasih. Nah, itu tadi ya dulur-dulur, itu adalah Kang Mas Teli. Jadi untuk memupuk rasa persaudaraan diharuskan ya ada kegiatan, yaitu latihan bersama untuk mengenal satu sama lain dari siswa tersebut. Dan kita juga akan mendengar ulasan dari salah satu Kang Mas kita juga. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channelnya Jawara Kidul 22 dan simak videonya yang lain. Jadi ini kita akan mendengar ulasan dari Kang Mas kita juga ya, tentang latihan bersama ini. Mari kita dengarkan ulasannya. Dodi, silakan. Alah, ora iso. Ya, selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Ya. Saya mau tanya, Mas, ini kegiatan dalam rangka apa, Mas? Dalam rangka yaitu latihan terah cukup ireng. Oh, ya. Menurut jenengan latihan tersebut gimana, Mas? Wah, latihan itu cukup bagus. Dan untuk membuat rasa persaudaraan di antara warga Cibogireng khususnya, dan untuk masyarakatan yang lainnya. Dan untuk itu, maka semua kita kegiatan seperti ini, hal-hal yang positif seperti ini harus dilanjutkan dan harus diprogramkan selanjutnya. Ayah. Untuk itu mari kita bersama-sama mendukung apa yang sudah menjadi program kita. Insya Allah suatu saat nanti bisa, istilah bahasa Jawanya, ngrembaka terah Cibogireng khususnya, dan bermanfaat untuk masyarakat yang lainnya. Ya, terima kasih. Nah, itu tadi ya. Kita harus melanjutkan untuk meningkatkan rasa persaudaraan kita, dan supaya esa terate itu rembokoh katanya, atau jadi banyak. Nah, jadi terima kasih buat dulurku semua yang sudah like dan subscribe, dan simak terus videonya sampai akhir. Tapi jangan lupa like dan subscribe channelnya Jawara Kidul 22. Silahkan ditonton videonya sampai habis. Monggo. Mana pendapat Anda tentang latihan bersama Cibogireng ini, Mas? Mantap. 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 Ya, pendapatnya. Yes, mantap. Mantap.
Ya, gimana Kang Masku semua yang sudah nonton? Nah, kita sudah sampai di Sub Siwal ya. Nah, inilah tempat latihan dari Sub Siwal. Jadi buat jenengan-jenengan yang belum tahu tempatnya, nah ini dia maksudnya tempat latihan Sub Siwal. Nah, jadi buat dulur-dulurku yang di luar Gondang Rejo ataupun yang di Gondang Rejo yang belum pernah ke Sub Siwal, nah ini Sri Gandinya juga ya. Orang seperti apa atau cantik dirimu? Ini adalah Kang Mas yang lagi santai. Dan yang buat dulur-dulurku yang ada di luar sana, inilah kami dari PSAT Gondang Rejo, Toranting Gondang Rejo, cabang Karanganyar. Ini kami adalah, ini adalah siswa-siswa dari sub atau rayon di Gondang Rejo, yaitu rayon Ngangkruk khususnya. Dan banyak lagi ya rayon-rayon di Gondang Rejo, bukan hanya Ngangkruk saja. Cuma kami di sini Ngangkruk itu kan punya terah. Nah, jadi terah kami itu adalah Jebuk Ireng yang diketuai oleh Kang Mas Akib. Itu adalah ketua dari terah Jebuk Ireng, dan pendiri dari Jebuk Ireng adalah Kang Mas Wawan Gondang Rejo. Jadi buat dulur-dulur yang belum tahu apa itu Jebuk Ireng, jangan bisa komen di kolom komentar dan komentari apa yang ada di video. Udah, terima kasih buat dulurku semua. Terima kasih yang sudah like dan juga dukung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.